dari Lasnas LMI ada beberapa program yang kita laksanakan menyesuaikan dengan situasi COVID-19 ini, dampak pandemi ini. Yang pertama, untuk kurban berupa sapi, LMI menyiapkan pengalengan, dalam hal ini akan diolah menjadi kornet dan rendang. Dengan begitu, kita menghindari adanya kerumunan orang, baik yang menyembelih, menceceli, atau masyarakat yang menerima daging kurban tersebut. Untuk satu ekor sapi, prediksinya itu untuk 320 kaleng rendang. Jadi satu ekor menjadi 320 kaleng rendang. Atau 450 kaleng kornet. Kenapa berbeda? Karena yang rendang ini hampir full isinya itu daging, tidak ada campuran. Sementara yang kornet ada campuran tepung.